Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Birama. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini guys. Ya, kali ini kita akan mereview game Train Simulator guys. Dan kali ini kita akan mereview rute Daop 1 dari Train Simulator guys. Dan ini by Train Gamer ya. Oke, jadi ada apa aja di keseruan video kali ini, dan pastinya kalian wajib tonton sampai habis ya guys, karena banyak keseruan di video kali ini. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan nih di subscribe sekarang juga, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar gak langsung tahu kalau ada video terbaru menarik untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang lagi dan adanya kalian semua di sini. Oke guys, langsung saja yuk. Ini di sini sudah ada 3 rangkaian kereta. Di sini ada MRT CC206 dan ada CC300-nya cuy. Nah, kali ini kita akan menjalan-jalan rute Daop 1 menggunakan CC300 ya guys ya. Oke, di sini saya memakai K1 stainless, terus ada gerbong ininya ya, kawisnya, dan langsung pasang ke CC300 lagi guys. Oke, langsung saja yuk kita berangkut. Nah, oke. Sini juga lampunya juga terang guys ya, untuk CC300 ya guys. Oke, ya guys, jadi di sini keretanya sudah mengambil jalur ya. Ini ngeri, hanjlok banget guys. Tuh, tikungannya tajam, setajam silet. Ya, oke guys. Jadi di sini nih ada beberapa objek stasiun ya untuk Daop 1. Nah, ini ada Ancol 1, guys. Kita lihat reviewnya ya. Kita lihat-lihat tampilan-tampilan dari stasiun-stasiun ini, guys. Oke. Nah, ini untuk di Ancol 1 dia kayak gini, guys, ya, tampilannya. Tuh. Oke, peronnya seperti ini, guys. Oke, terus berikutnya di Ancol 2 ya. Ancol 3-4 sama ya. Nah, ini untuk di stasiun Ancolnya. Terus di depo Jakartanya guys, seperti ini guys. Oke, untuk pemberhentian parkir keretanya cuy, seperti ini ya. Nah, luas guys, jadi tinggal kalian parkir banyak-banyak ya guys, nanti kalau kamu memakai. Nah, tuh nyambungnya guys ya. Oke, terus di Gang Sentiong guys, stasiun Gang Sentiong seperti ini guys. Nah, ini untuk ini stasiun ini ya, kecil ya guys ya, nggak besar guys. Oke, ini seperti ini tampilan Gang Sentiongnya cuy. Tuh, oke, ada namanya ya, Gang Sentiong. Nah, untuk peronnya juga cukup mantul ya guys ya. Tuh, oke, okay, ya hampir-hampir mirip-mirip dikit-dikit lah. Terus berikutnya kita cari ini ya, Jakarta Kota. Nah, ini stasiun Jakarta Kota seperti ini guys ya. Mungkin yang sudah pernah ke Kota Tua guys ya, seperti ini guys, hampir mirip juga nih guys. Tuh ya, dia emang luas ya. Tuh, oke, okay, dia ada beberapa peron ya. Nah, ini untuk tempat parkirnya seperti ini guys. Tuh, oke, jadi ya mirip-mirip dikit lah ya, cukup oke nih guys.
tuh ya, sangat luas guys. Nah ini pos nya guys tuh. Oke, terus kita cari berikutnya bis Jakarta Kota, ada lagi guys, tenang aja. Nah ini apa nih? Bukan. Nah ini untuk yang di Jatinegara guys ya, seperti ini guys. Oh ya, Jatinegara yang tadi guys, JNG ya. JNG sampai Jatinegara itu sama ya, untuk kalau misalkan kalian cari objeknya nanti. Nah terus ini ada Kampung Bandan guys, stasiun Kampung Bandan seperti ini guys. Nah ini cukup ini ya, nggak terlalu mewah sih guys ya, dekat pemukiman soalnya cuy. Nah ini Kampung Bandannya tuh ya, tuh ada tempat untuk nyebrang ya, untuk orang jalan tuh cuy. Oke, nanti naik ke atas nyebrang. Peron, tampilan peron seperti ini guys.